yang penuh-penuh, kategori penuh juga ni. Okay, selamat ke tak? Saya selama saya guna dekat 10 tahun belum pernah lagi saya dengar leaking Google Drive berbanding kalau kita dulu isu dengar pasal Yahoo ada email, ada leaking apa semua. Google Drive ni saya belum pernah dengar atau mungkin tak sampai di telinga saya lah. Jadi dia lebih secure, dia lebih selamat. Lagi selamat kalau kita pakai account yang education. Dia akan lagi selamat bila kita pakai account education, sebab bila kita pakai dengan account education ni orang lain tak boleh akses sesuka hati. Sebenarnya kalau pakai, kalau tengoklah ni account personal ni, saya simpan banyak-banyak benda. Setakat yang saya simpan ni, saya dah guna about 10 years lah. Tak ada masalah. Okay, lebih selamat. Janganlah kalau kita guna kad public, kad komputer public, kita make sure lah kita sign in kan. Lepas tu kita sign out lah. Orang tak boleh access pun. Hanya kita je ada access tu. Kemudian nanti saya tunjuk macam mana